Aisyah radhiyallahu anha berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan qiyamul lail hingga kedua telapak kaki beliau bengkak-bengkak. Aku pun lalu berkata kepada beliau, mengapa engkau berbuat demikian ya Rasulullah? Padahal semua dosamu, baik yang sudah berlalu maupun yang belum terjadi, sudah pasti diampuni. Beliau menjawab, tidak bolehkah aku menjadi seorang hamba yang banyak bersyukur? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sabdamu bagai air yang mengalir, basahi panas terik di hatiku.